Hai, welcome back to our channel Wira dan Rania. Kali ini kita mau ngajakin kalian main ke Daung Eco Park di daerah Bogor. Di sini ada tempat buat ngopi-ngopi cantik juga. Betul. Ikutin kita terus ya. Daung Eco Park itu letaknya ada di Pancawati, Caringin, Bogor. Untuk lebih detailnya nanti kita bakal taruh alamatnya di description box ya. Nah, sebelum masuk kita cuci tangan dulu nih di tempat cuci tangan yang sudah disediakan. Jangan lupa pakai sabun dan maskernya harus tetap on ya. Nah, sebelum kita masuk, kita dicek dulu nih sama petugas suhu badannya. Nah, langsung aja, ini kita udah di dalam areanya. Kita disambut langsung dengan pohon-pohon yang tinggi menjulang yang sangat indah sekali. Nah, di sini tuh masih luas areanya, hijau, oksigennya itu masih fresh banget gitu kan. Nah, ini ada spot foto-foto juga nih, kayak yang adek-adek ini lagi foto. Cakep kan? Mantap. Sebelum menuju ke kafenya, ini kita lihat kayaknya masih dalam tahap pengembangan ya, karena emang lagi dibangun di sana sini. Pasti pas kita datang ke sini lagi bakal lebih bagus lagi. Di sini banyak spot foto, terus adem banget, terus ini adalah tempat untuk kopinya. Di Daung Eco Park ini tuh, selain ada tempat ngopi yaitu Kopi Daung, ada juga yang namanya Piring Daung, semacam kayak restorannya gitu guys. Nah, di belakang juga nanti ada yang namanya Pasar Daung, kayak tempatnya tuh kayak tenda-tenda gitu, banyak 99. Nah, terus di sini pun ada kelinci, nanti yang bawa anak-anak bisa lihat kelinci, sama bisa naik kuda juga nih guys. Mantap deh, seru pokoknya. Nah, sayangnya ada satu hal yang bikin nyesel sih. Jadi kemarin tuh pas kita kesini, kita kan ada acara berikutnya lagi. Jadi kita tuh kayak nggak bisa lama-lama. Sedangkan di sini tuh rame banget, antrian kopinya tuh panjang banget. Jadi ya kita ambil aja menunya dari Instagram mereka. Nanti kalian bisa cek juga di Instagramnya. Seperti biasa kita akan cantumin link Instagram mereka di description box tuh. Nah, enak banget kan? Nyesel deh pokoknya kalau misalkan kesini nggak beli kopinya kayak kita. Sedih. Nah, selanjutnya kita udah tiba di Pasar Daung yang tadi saya sebutin di awal. Di sini tuh seperti ini konsepnya, banyak tenda-tenda dan banyak yang jualan cemilan-cemilan seperti mie ayam, bakso, kentang, takoyaki. Nah, kali ini kita mau beli takoyaki sama kentang tornado. Nah, di sini tuh harganya murah-murah, terus rasanya enak, merakyat banget deh pokoknya. Di sini sistemnya itu kalian pesan dulu makanannya di konter-konter yang kalian pengen. Terus kalau misalkan udah, kalian bakal dapet semacam nota gitu dari pedagangnya. Terus kalian bayarnya di kasir. Nanti dari kasir itu bakal dikasih bukti bayarnya. Kalian kasih lagi ke konter yang tadi kalian beli makanannya. Terus udah deh ambil makanannya gitu.
Nah, ini penampakan kentang tornado yang kita beli, guys. Crunchy ini untuk takoyakinya. Makan dulu yuk. Walau dong Eco Park ini tempatnya luas banget, tapi kalian gak usah khawatir bakal nyasar karena di sini disediain informasi umum atau denahnya yang bisa kalian lihat sewaktu-waktu. Buat yang bawa anak atau bawa adik, bisa banget nih main ke Rabbit the Hobbit. Rabbit the Hobbit ini adalah tempatnya kelinci-kelinci lucu. Kalian bisa kasih makan, bisa ngelus-ngelus. Pokoknya kalian bisa main sama kelinci sepuasnya. Bayarnya itu Rp20.000 per anak dan Rp10.000 untuk pendampingnya ya. Buat yang mau berkuda, bisa banget. Di sini juga ada trek berkuda dengan long track dan short track dengan harga seperti yang tertera di sini ya. Nah guys, ini untuk trek berkudanya di Daung Eco Park. Nah nanti bagi kalian yang ingin naik kuda, tinggal datang ke sini terus ke kasirnya, bayar, nanti ngantri, terus nanti akan dipanggil, langsung deh kita cus berkuda. Nah kuda-kudanya tuh di sini kuat-kuat, jadi santai aja. Buat yang mau seru-seruan nih, yang mau mengabadikan keseruannya selama di Daung Eco Park atau mau prewet ala-ala, bisa. Di sini ada foto booth-nya nih, disediain juga sama Daung Eco Park-nya ini. Kalian tinggal datang aja ke booth yang di sini nih, foto booth. Terus tinggal sesuaikan aja kalian mau foto yang mana, dan berikut ini adalah list harganya. Oke, ini untuk area parkirannya guys. Ini parkiran untuk motor, cukup luas ya. Nah untuk area parkir mobilnya ada di atas dan di seberang dari parkiran motor ini. Jadi jangan khawatir kehabisan tempat parkir karena di sini parkirannya luas, terus aman lagi karena penjaganya banyak. Oke, sekian review dari kita.
Intinya Daong Eco Park itu bukan cuma tempat buat ngopi guys, betul, tapi bisa juga buat ngumpul-ngumpul bareng sama keluarga. Yes, yes. Next kita kemana Wira? Masih rahasia dong. Oke, untuk selanjutnya ikutin kita terus. Thanks for watching. Bye-bye.